mendukung Mas Pram dan Goal gitu. Dan gimana? Dan turun enggak tidak diketahui partai gitu. Ya, pokoknya tanya ke mereka aja lah. Senang enggak tapi Mas? Iya, Mas. Tapi tapi intinya saya sebagai calon gubernur, saya bukan gubernur satu partai. Saya bagi gubernur untuk semua kelompok, golongan, semua partai. Jadi kalau ada dukungan dari partai-partai atau kelompok-kelompok lain, ya alhamdulillah. Senang ya, Mas Pram sebenarnya udah. Ya seneng lah, dukung kok nggak seneng. Mas Pram sebenarnya udah ada nggak sih obrolan dengan lebih pimpinan partai gitu, Mas Pram? Ya pasti. Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak lah. Ya, makasih ya. Misalnya partai mana, Mas Pram yang sekiranya kok ada. Komunikasinya udah ada banget. Baik. Bukan ada banget. Ada banget, oke. Udah nggak potong kartu ya. Makasih ya. Tadi di kediaman, Mas. Ya, saya sebagai calon gubernur, sebagai orang yang lama berpartai, ada tamu mau datang, ya saya persilakan. Jadi saya, makanya saya sengaja juga tidak mau muncul ke publik. Karena memang yang meminta seperti ini sebenarnya banyak sekali, dan ada beberapa yang pertemuan yang memang tertutup rapat. Saya juga kaget kemudian kok ini media bisa tahu gitu. Terus infonya mereka ingin mendukung Mas Pram dan Goal gitu. Dan gimana? Dan terus enggak tidak diketahui partai gitu. Ya, pokoknya tanya ke mereka aja lah. Senang enggak tapi Mas? Iya, Mas. Tapi intinya saya sebagai calon gubernur, saya bukan gubernur satu partai. Saya bagi gubernur untuk semua kelompok, golongan, semua partai. Jadi kalau ada dukungan dari partai-partai atau kelompok-kelompok lain, ya alhamdulillah. Senang ya, Mas Pram sebenarnya udah. Ya seneng lah, dukung kok nggak seneng. Mas Pram sebenarnya udah ada nggak sih obrolan dengan lebih pimpinan partai gitu, Mas Pram? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak lah.